bulan suci Ramadan 1443 Hijrah kini telah tiba. Adapun pemerintah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada hari Minggu, 3 Maret 2022. Diketahui, selama bulan Ramadan, umat muslim menjalankan ibadah puasa. Seluruh umat muslim baik di dunia maupun di tanah air pun menyambut bulan yang penuh berkah ini dengan sukacita. Datangnya bulan suci Ramadan ini pun tak ketinggalan juga disambut oleh keluarga kecil pasangan Lesti dan Rizky Billar. Pasangan selebritis yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2021 ini menyambut bahagia bulan suci Ramadan 2022. Apalagi diketahui bahwa ibadah puasa Ramadan tahun ini merupakan kali pertama mereka jalani sebagai pasangan suami istri. Terlebih dengan hadirnya sang putra, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar alias BBL dapat menambah momen Ramadan 2022 mereka penuh dengan kebahagiaan. Lesti mengaku senang dengan hadirnya suami dan anak dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Senanglah puasa sekarang, udah ada suami, udah ada anak, ujar Lesti. Ya, cuma istri saya kerja kemungkinan, saya gak bisa sahur bareng sama istri saya, timpal Rizky Billar yang ada di samping Lesti. Meski begitu, Rizky Billar menjelaskan hal-hal seru apa saja yang ia lakukan bersama sang istri saat bulan Ramadan. Biasanya, kita tuh pasti nyari takjil sesuatu yang sangat mengasyikkan di bulan Ramadan. Justru keseruan di situ, belum lagi ada tarawihnya, jelas Rizky Billar ikut menambahkan. Disebutkan juga bahwa mereka tampak tak cemas jika menjelang lebaran mendatang mereka ditinggal mudik oleh para asistennya. Rizky dan Lesti pun berharap bahwa bulan Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang suasana kemeriahannya berkurang lantaran pandemi COVID-19. Mudah-mudahan sudah membaik kembali pulih. Kita bisa menjalankan apa yang kita lakukan seperti semula, ujar Rizky Billar. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami dan tim minta maaf.